semuanya, oh, bertemu lagi bersama saya Ade Amin pada Ralan Channel. Timnas U23 gagal menjuarai Piala AFF U23 2023 setelah kalah adu final dari Vietnam dengan skor 5-6 di Stadion Royong, Thailand. Ini dia beritanya. Penalti harus dilalui setelah skor 0-0 tetap bertahan hingga babak perpanjangan waktu. Hernando Ari gagal mencetak gol sehingga Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam di babak tos-tosan. Tai Badat lantas menuntaskan tugasnya dan membuat skor berubah 6-5. Indonesia gagal menjadi juara piala AFF U23 2023 setelah gagal di tangan Vietnam. De Ami, Pagarom, Post Channel.